Hai semua, Merry Christmas. Christmas adalah setiap hari, puji Tuhan. Bertemu semula dalam rancangan kami iaitu Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Jomlah kita sama-sama memulakan hari kita yang indah ini dengan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pada hari ini 29 Disember, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin kongsikan adalah Nyatakanlah sifatnya. Haleluya. Marilah kita sama-sama merujuk ayat pembukaan kita dari Efesus 4 ayat 23 hingga 24 Kitab Terjemahan Amplified Classic yang berkata, Dan berterusan diperbaharui di dalam roh dan fikiranmu dengan memiliki mental baru dan sikap kerohanian dan mengenakan sifat baru dirimu yang baru yang diciptakan menurut gambar Allah seperti Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Amin. Saudara-saudari sekalian, setelah kamu dilahirkan semula, kamu mempunyai kehidupan dan sifat Allah. Amin. Kamu telah diciptakan di dalam kebenaran dan kesucian yang murni untuk menyatakan kehendak dan sifat Bapa. Rohmu diciptakan di dalam image dan rupa seperti Allah. Amin. Dalam erti kata lain, kamu telah diciptakan untuk menjadi seperti Dia dan berfungsi seperti Dia. Haleluya. Oleh sebab itu, kamu berkemampuan untuk menyatakan kehendak dan sifatnya, kehidupannya dan sifat-sifat ilahinya yang ada di dalam rohmu. Nasihat roh dan ayat Injil pembukaan kami iaitu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gambar Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Bermaksud untuk menyatakan kehidupan dan kebenarannya di dalam kamu. Amin. Dalam segala perkara di setiap tempat dan pada setiap masa, biarkanlah kebenarannya dinyatakan melalui kamu. Dalam apa sahaja perkara yang kamu terlibat, kamu akan memberi kesaksian mengenai perwatakan Allah melalui kehidupanmu, tindakanmu dan kata-katamu. Haleluya. Kamu adalah ekspresi dan salurannya ke dunia kamu. Hal inilah impiannya selalu, untuk menyatakan dirinya dengan sepenuhnya di dalam kamu dan melalui kamu. Haleluya. Hanya melalui kamulah Dia dapat menunjukkan kebaikan, rahmat, kebijaksanaan dan keunggulannya di dunia. Puji Tuhan. Orang biasa atau orang duniawi tidak mengenal Tuhan sehinggalah mereka bertemu dengan kamu. Puji Tuhan. Jadikanlah ia sebagai pekerjaan dalam hidupmu, di mana melalui Roh Kudus kamu akan memperlihatkan Kristus. Di mana sahaja kamu berada, kamu akan menyatakan kemuliaannya. Kamu akan menunjukkan kehidupan Tuhan, kerana itulah panggilanmu. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku menyatakan kehidupan Kristus dan sifat kebenarannya dalam diriku hari ini. Aku adalah sarorannya ke duniaku hari ini yang memperlihatkan kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kebijaksanaan dan kekuatannya. Melalui aku, Dia membangunkan kebenaran dan kasihnya di bumi dan di dalam hati manusia. Kebenarannya berterusan berkuasa melalui aku dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, kalian boleh merujuk dari kitab 1 Korintus 1 ayat 30 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Kitab Terjemahan Amplified Classic. Haleluya. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran-jiran, tetangga dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like,
share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.